Ini buat apa? Enggak, ini bisa tekan. Oh, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين وأخوات في الله رحمنا الله وإياكم. Saudara-saudariku seiman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmatul iman dan Islam yang merupakan nikmat yang hakiki, nikmat yang sejati yang dilimpahkan kepada kita. Karena sesungguhnya sejatinya hakikatnya tidaklah teranggap nikmat apabila tidak dibangun di atas iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidaklah akan diterima oleh Allah SWT. Dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Artinya, barang siapa yang menjadikan Islam sebagai pegangannya, jalan hidupnya, maka kelak di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang sebenar-benarnya beruntung. Ya, maka betapapun seorang mendapat nikmat daripada nikmat keduniawian, tapi tidak dilandasi dengan iman dan Islam, hakikatnya dia belum mendapat nikmat. Dia akan menjadi orang-orang yang sebenar-benarnya merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia merasakan kebahagiaan, itu kebahagiaan yang semu, sampai dia mewujudkan keimanan dan keislaman di dalam hatinya dan diwujudkan dengan amalannya. Dan Allah SWT seringkali mengingatkan kepada kita, di antaranya di dalam firman-Nya, di antaranya surat Ali Imran ayat 196, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah sekali-sekali engkau terpesona, engkau tertipu, engkau terlena dengan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir di muka bumi ini, di sekitar kita. Janganlah kita terpesona dengan kegemarlapan yang ada pada mereka. Janganlah kita terkagum-kagum dengan kegemerlapan yang ada pada mereka. Janganlah kita menjadi rendah diri dengan kehebatan yang ada pada mereka. Allah ingatkan, kenapa demikian? Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Karena yang demikian sejatinya kenikmatan, kesenangan duniawiyah yang mereka dapatkan itu mata'un qalil, sedikit, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Dan sungguh dia adalah tempat kembali yang paling buruk. Ikhwani fi dinu akhwati billah rahimanallahu iyyakum. Jelas sudah tidak bisa dibandingkan kenikmatan iman dan Islam dibandingkan segenap kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba di kehidupan dunia ini. Jadi seolah-olah seorang tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali di kehidupan dunia ini tatkala tidak dibangun di atas iman dan Islam. Maka justru seluruh kenikmatan yang dia rasakan, kegemerlapan yang dia rasakan, tapi tidak dilandasi dengan iman dan Islam, akan menjadi wabal,
akan menambah kepedihan dia di akhirat kelak. Disebutkan oleh ulama bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu diazab oleh Allah bukan cuma karena mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, bukan cuma dikarenakan mereka tidak beriman kepada hari akhirat, bukan sekedar itu, bukan cuma dikarenakan mereka bermaksiat, bukan dikarenakan semata-mata karena mereka meninggalkan ketaatan, tapi lebih daripada itu, segenap aktivitas mereka, makannya, minumnya, kendaraannya, rumahnya, dan seluruhnya daripada hal-hal yang mubah, itu akan memperberat siksaan mereka di akhirat kelak. Semakin seorang kafir mendapatkan kenikmatan duniawiyah, semakin banyak nikmatnya, semakin pedih azabnya kelak di akhirat. Dikarenakan semestinya nikmat tersebut dia pakai untuk ketaatan kepada Allah, semestinya nikmat tersebut dia arahkan kepada hal-hal yang diridai Allah, tapi justru dia tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum. Pada kesempatan kali ini, dengan taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala semata, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga Allah muliakan ini dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah semata. Yaitu menambah keilmuan kita tentang perkara-perkara keislaman yang dia merupakan tanda-tanda kebaikan pada seorang hamba, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia tentang agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan berikan dia pemahaman tentang keislaman yang benar. Yang artinya, barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan padanya, maka dia tidak diberikan kepahaman tentang Islam. Maka semakin baik seseorang di sisi Allah, semakin mulia pula keilmuannya, semakin barokah pula keilmuannya. Dan yang demikian adalah perkara yang berbanding lurus. Semakin dekat dengan orang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin barokah keilmuan yang ada pada dirinya. Dan ini juga sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan seseorang membuka pintu surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, yang dimasukkan di sini tentu saja ilmu syar'i, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Dan tidak pernah Allah perintahkan dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya, kalau sekiranya di sana ada yang lebih mulia daripada ilmu, maka niscaya Allah telah mengajarkan Rasulnya untuk meminta sesuatu itu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Rasul, "Rabbi zidni ilma." Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Ini menunjukkan betapa mulianya derajat keilmuan.
tentu saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah perintahkan Rasulnya untuk minta terus tambahan ilmu. Dan demikian dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang masyhur. Beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Rabbku, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang engkau terima, kemudian rizki yang halal, yang baik dan halal. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting, yang dengan perkara tersebut seseorang berhak untuk mendapatkan sorga, atau waliyadubillah, dengan perkara tersebut seseorang justru lebih layak untuk menghuni neraka jahanam, waliyadubillah. Yaitu yang berkaitan dengan jihad melawan hawa nafsu, perjuangan seorang anak manusia dalam mengekang hawa nafsunya. Kenapa kita katakan bahwasanya perkara ini yang akan menentukan seseorang apakah dia layak menghuni sorga ataukah justru dia pantas untuk kembali ke neraka jahanam? Yang demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 35, 36, 37, 38 sampai 41. Allah berfirman, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Dan ingatlah, sebutkanlah di mana suatu hari manusia diingatkan atas apa yang telah dia lakukan, atas apa yang telah dia wujudkan ketika dulu di dunia, yaitu tatkala masing-masing kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu ya tadzakkarul insanu ma sa'a. Masing-masing manusia akan teringat apa yang telah dia perbuat dulu di dunia. Wa burrizatil jahim liman yara. Dan akan diperlihatkan betapa ngerinya neraka jahanam. Kemudian Allah berfirman, fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dengan tidak menahan hawa nafsunya daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengekang nafsunya untuk senantiasa berusaha berada di atas ketaatan kepada Allah, dan dia lebih cenderung mengutamakan kehidupan duniawiyah, menomorsatukan kehidupan duniawiyah, menyepelekan perkara akhirat, maka yang seperti ini al-jahimah hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun yang sebaliknya,
Orang-orang yang dulu di dunia dia takut akan Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Tuhannya. Wa nahana an-nafsa 'anil hawa, kemudian dia mengekang hawa nafsunya. Innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh sorga adalah tempat kembalinya. Kita bisa ambil pelajaran yang jelas-jelas gamblang di ayat-ayat ini, bahwasanya orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke sorga adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang mengekang hawa nafsunya, dan tidak mengutamakan kehidupan dunia. Adapun penghuni neraka adalah orang yang melampaui batas daripada perintah dan larangan Allah, tidak takut kepada Tuhannya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, kemudian tidak berusaha mengekang hawa nafsunya. Maka orang yang sifatnya seperti ini tidak layak untuk kembali ke sorga. Dia lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadz billah. Maka ikhwani fiddin wa akhwati billah, saudara-saudariku seiman yang dimuliakan Allah, semoga Allah SWT merahmati kita semua. Perkara ini yang berkaitan dengan jihadun nafs wal hawa, jihad melawan hawa nafsu, adalah inti daripada keislaman. Semua poin-poin keislaman itu membutuhkan perlawanan terhadap hawa nafsu. Yang terpenting diantaranya adalah berjihad untuk ikhlas. Maka tidak ada jihad yang lebih besar daripada melawan hawa nafsu untuk senantiasa bisa ikhlas. Dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "Ma jahadtu nafsi ashadda 'alayya min al-ikhlas min qalbi fa innahu yataqallabu 'alayya." Tidak pernah aku berjihad terhadap hawa nafsuku, terhadap diriku, yang lebih berat daripada keikhlasan. Karena dia berubah-ubah. Ketika saya tutup pintu A, dia akan keluar daripada pintu B. Ketika saya tutup pintu B, dia muncul daripada pintu C. Maka salaf mengakui tidak ada perkara yang lebih berat daripada mengobati perkara ini, yaitu mengekang hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita untuk senantiasa bisa ikhlas dalam semua perkara. Karena sesungguhnya tidak akan dinilai di sisi Allah apabila perkara tersebut tidak dilandasi dengan keikhlasan. Dan ini butuh perjuangan, butuh dikekang hawa nafsunya. Dan ini adalah perkara yang paling sulit. Perkara yang paling sulit tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
tidaklah selamat seseorang dari segenap cobaan tanpa dilandasi dengan keikhlasan. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam Allah selamatkan daripada tipu daya syaitan dan hawa nafsu, dari godaan Imra'atul Aziz, kalau bukan karena ikhlas mengharapkan keridhaan Allah SWT. Di surat Yusuf bagaimana disebutkan bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalam seorang yang tampan rupawan, seorang yang sehat jasmani dan rohani, diajak untuk berzina oleh wanita yang cantik jelita dalam keadaan ruangan tertutup, dalam keadaan beliau adalah orang asing, dalam keadaan pintu terkunci. Padahal kalau hendak menuruti hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sungguh telah ada kecenderungan daripada Imra'atul Aziz, wanita tersebut, terhadap Nabi Yusuf hasrat yang kuat untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Wahamma biha, dan sedikit banyak ada juga keinginan dari Nabi Yusuf, ya, karena dia adalah orang yang sehat walafiat. Ya, laula ar-ru'a burhana rabbi, kalaulah bukan dia lihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berat, sangat berat. Kadzalika linasriba anhu su'u wal fahsya, demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf as-su'u wal fahsya, segenap keburukan dan kefahisan, zina dan yang semisalnya. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia adalah hamba kami yang ikhlas, yang dibersihkan daripada segenap hawa nafsu yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, saudara-saudara dan saudariku seiman yang semoga dimuliakan Allah, di sini perkara apapun juga, apabila seseorang dengan taufik dan bimbingan dari Allah SWT berusaha mengekang hawa nafsunya, terutama dalam hal ikhlas, maka semuanya akan menjadi ringan. Semuanya akan menjadi ringan. Tidak ada amalan yang berat apabila hawa nafsu sudah ditundukkan, apabila hawa nafsu sudah dikekang, apabila ikhlas sudah digapai. Tidak ada perkara yang berat. Semua amalan, sekalipun sepele, akan terasa berat apabila tidak dilandasi dengan ibtigha mardhatillah, tidak dilandasi dengan mengekang hawa nafsu untuk menggapai keridhaan Allah SWT dengan ikhlas. Sebagaimana tidak ada amalan yang sia-sia apabila dilandasi dengan ikhlas. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar wala bisyikit tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah, takutlah kamu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh buah korma. Kalau ikhlas, separuh buah korma akan menyelamatkan kita dari neraka jahanam.
Dan bahkan lebih daripada itu, dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, walaqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin kanat qata'aha tu'dhil mu'minin. Sungguh aku telah melihat seseorang muslim yang bergelimangan kenikmatan di dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia mengamalkan suatu cabang keimanan yang paling rendah. Apa itu? Menyingkirkan gangguan dari jalan yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin. Kebetulan ketika itu ada ranting pohon yang tumpang, dia singkirkan dalam rangka mengharap keridhaan Allah SWT. Aku lihat, kata Rasulullah, dia bergelimangan kenikmatan di dalam sorga. Padahal al-iman bilqum wasuquna syu'ba fa'ala syaratu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Sesungguhnya iman itu memiliki 70 sekian cabang, yang paling utama adalah mempersaksikan bahwasanya tiada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Ini yang paling rendah, coba dilihat, kalau disertai dengan keikhlasan. Disertai dengan keikhlasan. Berbuah apa? Bergelimangan kenikmatan di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tadi, separuh buah korma menyelamatkan dari neraka jahanam. Coba kalau dilepaskan, tidak dikekang hawa nafsu. Dibiarkan hawa nafsu menari-nari. Dibiarkan hawa nafsu bergejolak sehingga tidak dilawan hawa nafsu dan riya, ujub, sum'ah menghampiri kita. Ini dikarenakan tidak ada perjuangan, tidak ada bermujahadah dalam mengekang hawa nafsu. Betapapun besarnya amalannya di sisi Allah, akan tapi itu justru sebagai bumerang bagi pelakunya. Tidakkah kita ingat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihim an-nar thalatha, tiga kelompok manusia yang justru pertama kali dibakar di dalam neraka jahanam, sebelum penzina, sebelum peminum khamr, sebelum pembunuh, ya, sebelum koruptor dan lain sebagainya daripada dosa-dosa besar, ada tiga kelompok manusia yang justru Allah pertama kali bakar di dalam neraka jahanam sebelum yang lainnya. Siapa mereka? Intinya sama, tidak mau mengekang hawa nafsunya, tidak mau mengontrol hawa nafsunya, membiarkan hawa nafsunya lepas, sehingga amalan-amalan mulia yang semestinya dia lakukan mendekatkan dia ke sorga, tapi justru menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Orang yang pertama, awal man tusa'ar bihim an-nar thalatha, tiga kelompok manusia yang pertama kali justru Allah bakar di dalam neraka jahanam, yang pertama, rajulun, seseorang, al-munfiq fi sabilillah, yang banyak berinfak, bersedekah, kelihatannya di jalan Allah SWT. Dikatakan kepada dia di akhirat kelak, fima anfaqta fi, apa landasanmu dan apa yang mendorongmu sehingga engkau gemar berinfak bersedekah? Dia katakan, anfaqtu fika ya Allah, aku berinfak karenamu ya Allah, di jalanmu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzab, engkau dusta. Walakinnaka anfaqta liyuqal bi annaka jawwar wa qadqil. Engkau dusta, bukankah dulu engkau banyak berinfak bersedekah, banyak menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, menolong orang yang kesulitan, agar engkau dikatakan orang yang dermawan, orang yang baik, waqadil, dan
manusia sudah menganggap demikian. Dari mulut ke mulut sudah terkenal. Wah, fulan atau fulana. Bapak ini atau bapak itu, Masya Allah baik, Masya Allah luar biasa, ringan tangan, dan lain sebagainya. Tapi apa faedahnya? Terkala dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, menjaga keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah. Yang diharapkan keridhaan hawa nafsunya, memuaskan hawa nafsunya, agar manusia memuji dia, agar manusia menyanjung dia. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang pertama kali yang Allah seret ke dalam neraka jahannam. Fayushab ala wajihi fayulqa finnar. Cara dilemparkan ke dalam neraka pun tidak dengan penuh hormat. Diseret dengan muka-mukanya, diseret sampai dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Lihat. Yang kalau tadi dia bisa menekan hawa nafsunya, jangankan amal yang besar, infak yang besar, infak separuh buah korma, apabila dia bisa mengekang hawa nafsunya dengan tidak mengharapkan keridhaan makhluk, yang diharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yunji himinallah, menyelamatkan dia daripada neraka jahannam. Iya, ittaqun nar walau bisikit tamrah. Takutlah dari api neraka walaupun cuma separuh buah korma. Artinya apa? Artinya bisa jadi dengan separuh buah korma, apabila seorang sudah bermujahadah, apabila seorang sudah mengekang hawa nafsunya untuk tidak mengharapkan pujian makhluk, memuaskan hawa nafsunya, tapi dia harapkan keridhaan Allah, dia kekang hawa nafsunya, dia tidak peduli omongan manusia, maka bisa menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Coba lihat orang yang kedua. Orang yang pertama kali, termasuk yang pertama kali yang Allah dirumuskan ke dalam neraka jahannam. Orang yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya, tidak berusaha berjihad melawan hawa nafsunya, tetap mencari keridhaan makhluk, kepuasan hawa nafsunya, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad, berperang melawan musuh-musuh Allah. Ya, lihat labelnya jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia terbunuh jiwa dan raga. Dia terbunuh, jiwanya habis, raganya habis, hartanya habis. Kemudian di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fima qatalta fi?" Apa alasanmu berjihad? Apa alasanmu berperang? Dia katakan, "Anfaq qataltu fika ya Allah." Aku berjihad, aku berperang dikarenakan engkau ya Allah, di jalanmu ya Allah. Ya, lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzab engkau dusta, walakinnaka qatalta yuqal bi annaka jari wa qad qil." Engkau dusta, engkau berjihad cuma untuk memuaskan hawa nafsumu. Tidak engkau lawan hawa nafsumu. Apa hawa nafsunya? Untuk dikatakan dia sebagai seorang yang pemberani. Untuk dikatakan dia sebagai orang yang punya jiwa heroik, pahlawan. Ingin mendapatkan bintang jasa. Ingin diajukan jempolnya. Tapi apa bedanya? Kalau dustakan, engkau dusta, engkau berjihad cuma untuk dikatakan, cuma untuk memuaskan hawa nafsumu, untuk mendapat apa? Pujian makhluk. Dihinakan oleh Allah, diseret dengan mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Lihat, jihad, amalan yang puncak keislaman, dirwatu sanamihi, puncak keislaman, bangunan ada puncaknya, sebagaimana bangunan ada tiangnya, tiangnya sholat. Dirwatu sanamihi, puncaknya jihad. Amalan yang mulia ini
tanpa dia melewati fase jihad dari dalam sebelum jihad yang sebelah luar, maka bukan cuma sekedar nol, tapi minus. Bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi mendatangkan kemurkaan Allah. Bukan mendatangkan surga, tapi justru menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Lihat, padahal Rasulullah SAW telah berjanji, A'adallah subhanahu wa ta'ala mi'ata darajah lil mujahidina fi sabilillah. Sungguh Allah telah menyiapkan 100 derajat, 100 tingkatan di surga bagi siapa? Bagi orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau apa? Kalau dia lulus fase yang pertama. Ujian yang pertama. Ujian apa? Dia bisa lawan hawa nafsunya dulu. Ya. Kalau istilah orang sekarang, mati yang seperti itu, mati konyol. Iya, mati konyol. Korbankan jiwa dan raga, harta dan benda untuk masuk neraka. Bahkan sebelum para pembuat onar, sebelum penzina, sebelum perampok, sebelum koruptor, orang yang berjihad, yang mati katanya di jalan Allah, pertama kali dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena ada tahapan jihad. Sudahkah dia lawan jihad hawa nafsunya? Sudahkah dia berjuang melawan hawa nafsunya? Sehingga ketika di medan jihad, hawa nafsunya tetap menguasainya. Dia ingin mendapat bintang jasa, dia ingin mendapat pujian, dia ingin dikatakan pemberani. Ini siapa? Ini menunjukkan apa? Bukan keridhaan Allah yang dia cari. Dia tidak mengekang hawa nafsunya. Dia lepaskan hawa nafsunya. Sehingga yang dia inginkan memuaskan hawa nafsunya saja. Ya lihat, jihad dirwatu sanamin Islam, puncak keislaman, ya, ternodai dikarenakan belum melewati tahapan jihad yang sebelumnya, jihad yang sebelah dalam belum dia benahi, sehingga dia berusaha berjihad dari sisi luar, akan tapi dalamnya dia tidak benahi. Akhirnya dia justru dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka jahanam sebelum yang lainnya. Orang yang ketiga, ya. Orang yang ketiga, al-qari' li kitabillah, orang yang gemar membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil, orang yang hafal Al-Quran, orang yang gemar belajar Islam, belajar hadis, belajar fikih, belajar aqidah, belajar tauhid, amal mulia luar biasa. Iya, bukti kecintaan Allah kepada seorang hamba, seorang berada di ilmu. Tadi telah kita sebutkan, saking mulianya ilmu yang dibangun di atas firman Allah dan hadis Rasulullah, Allah pesankan kepada Rasulnya untuk meminta perkara tersebut. Tidak pernah Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk minta suatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga dengan syarat apa? Dengan syarat dia bisa mengekang hawa nafsunya. Dari sisi apa? Dari sisi dia kekang hawa nafsunya, dia lawan hawa nafsunya, dia kekang daripada ujian makhluk. Orang yang seperti ini, kata Allah SWT, didatangkan. Fima qara'ta bi Al-Quran, wa bima ta'allamta fi, apa alasanmu gemar membaca Al-Quran? Ya. Apa alasanmu gemar menghafal Al-Quran? Apa alasanmu gemar mendatangi majlis ta'lim? Apa alasanmu gemar membaca kitab fikih, kitab akidah, kitab tauhid? Dia katakan, ta'allam tufika ya Allah. Aku belajar karena mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Aku membaca Al-Quran juga karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kadzab, dusta engkau. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta yuqal bi annaka 'alim. Wa qara'ta Al-Quran yuqal bi annaka qari'.
Padahal engkau belajar ilmu Islam agar engkau dikatakan orang yang berilmu. Engkau belajar membaca Al-Quran agar dikatakan Masya Allah mujawid. Qari, bagus bacaannya. Belajar ilmu Islam cuma untuk dikatakan orang yang tidak bodoh, alias orang yang berilmu. Apa faedahnya? Faedahnya Allah seret dengan mukanya, diseret mukanya, dilemparkan dia ke dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Padahal coba kalau dia lewati tahapan sebelumnya, yaitu dia jihad, dia lawan hawa nafsunya, dia kekang hawa nafsunya, dia tidak perturutkan hawa nafsunya untuk mengharapkan pujian manusia, sanjungan makhluk. Coba lihat, disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yuqali sahibil Qur'an yaumal qiyamah iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilatak inda akhir ayatin qara'at. Dikatakan kepada orang yang gemar membaca Al-Qur'an, orang yang gemar belajar ilmu Islam, bacalah dengan tartil sebagaimana dulu engkau di dunia membacanya dengan tartil ketika di hari kiamat, ketika di dalam surga, dan naiklah derajatmu di surga. Karena derajatmu di surga di ayat yang terakhir yang engkau baca. Coba kalau ikhlas. Coba kalau dia lewati tahapan sebelumnya, dia lawan hawa nafsunya, dia tidak perturutkan hawa nafsunya, dia tidak peduli dengan omongan orang. Orang mau puji dia, terserah. Orang mau cela dia, terserah. Yang penting saya konsisten berjihad di jalan Allah dengan ilmu saya, dengan harta saya harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh dari dalam semua sendi-sendi keislaman, membutuhkan perlawanan terhadap hawa nafsu. Ya. Jangan terlalu muluk-muluk untuk berjihad dari luar, karena jihad ada dua, jihad dari luar dan jihad dari dalam. Tapi tidak mungkin seorang bisa mewujudkan jihad dari luar tanpa dia membangun jihad dari dalam. Dia lawan hawa nafsunya. Dia lawan hawa nafsunya. Dan semua sendi keislaman, seorang harus berjihad melawan hawa nafsunya. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau bersabda, Al-Mujahid man jahada nafsahu fillah. Orang yang benar-benar berhak untuk dikatakan berjihad itu adalah orang yang melawan hawa nafsunya di atas ketaatan kepada Allah. Terutama tadi apa? Fondasi utama keikhlasan. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala puji penghuni surga. Lihat, coba perhatikan di dalam surat Al-Insan. Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Kalau beriman dalam surat Al-Insan dari ayat yang kelima sampai ayat yang sepuluh kita baca tadi, Allah sebutkan innal abrar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu berada di dalam sorga. Mereka minum dengan penuh kenikmatan dari gelas-gelas yang ada di sorga yang bercampur dengan kafura, campuran minuman di sorga. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjir. Kafura, kafur,
Itu adalah mata air di dalam sorga yang apabila seorang hamba minum darinya, dia akan merasakan kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah terbayangkan betapa nikmatnya. Bayangkan saja sulit ketika di dunia ini. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Ciri-ciri mereka, orang yang berhak mendapatkan sorga dan kafur, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar karena Allah SWT, nazar ketaatan, bukan nazar kemaksiatan. Wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka takut akan hari kiamat yang kengeriannya betul-betul merata. Wa'imuna ta'ama, lihat ciri yang berikutnya. Wa'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatiman wa asira. Mereka ini orang yang gemar menyantuni, gemar berinfak, gemar memberi makan orang yang membutuhkan. Ala hubbi, dalam keadaan dia masih mencintai, menyenangi, menginginkan, membutuhkan apa yang diinfakkan, bukan yang sudah dia tidak inginkan lagi, bukan yang sudah expired baru dia kasihkan ke orang lain, tapi dia masih kepingin, ya Allah sayang, tapi karena Engkau ya Allah semuanya kecil. Ya, lihat Abu Bakar dan Umar. Dia bawa hartanya kepada Rasulullah. Apa kata Umar? Hal taraka syai'an li ahlik? Apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Katanya nisfahu. Aku sisakan separuh ya Rasulullah. Kalau sekiranya hartanya 10 miliar, 5 miliar dia sisakan untuk keluarganya. Jangan dikira orang zaman dulu enggak ada duit. Rasulullah SAW hajinya berapa unta? Hajinya, ada yang tahu? Ketika Hajatul Wada berkorban berapa unta? Hah? 163 itu yang beliau potong dengan tangannya. Sisanya dia wakilkan, capek kan? 1, 2, 3, 63 capek, pegel. Sisanya dia wakilkan kepada Ali, genap 100. Dalam keadaan Rasulullah SAW meninggal, baju besinya masih tergadai karena dia ngutang 1 so' min syair. Makan aja masih ngutang Rasulullah. Tapi bukan ngutang terus tidak bayar, dia gadaikan baju besinya. Ada jaminannya. Baju besi dengan beberapa kilogram gandum saja. Tapi untuk urusan berinfak, bersedekah 100 unta Rasulullah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW kadang-kadang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, marra bina hilal wa hilalan wa salatu ahilla wa lam yuqat fi baiti Rasulullah SAW min syai. Biasa kami, kata Aisyah, lewat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak pernah ngepul dapur Rasulullah SAW. Bukan enggak karena enggak ada api, karena enggak ada yang dimasak. Apa yang mau dimasak? Kalau begitu apa makanan kamu wahai ummah, wahai ibuku, kata Urwah bin Zubair keponakan Aisyah. Wa ma ta'amuna illa al-aswadan. Kami cuma makan korma dan air saja. Ya, kalau korma dan air untuk sekedar berbuka masih mending. Tapi pagi makan korma, sore makan korma, malam makan korma, bosan kan? 3 bulan berturut-turut seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kepingin, tapi karena terpaksa. Kalau ada daging, Rasulullah makan daging. Iya. Kalau ada gandum, Rasulullah makan roti. Tapi tidak ada. Tapi untuk urusan berinfak, iya. Untuk urusan berinfak, Rasulullah dan para sahabatnya tidak perhitungan. Dalam artian, semuanya kecil. Semuanya sedikit. Kalau keridhaan Allah SWT yang diharapkan. Datang lagi Abu Bakar kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah, harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya, untuk jihad di jalan Allah.
Al-Farq syasi'an bi ahlik. Apa engkau sisakan untuk keluargamu? Ada ya Rasulullah. Taraktullaha Rasul. Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Aku sisakan keimanan untuk keluarga dan istriku. Anak dan istriku, aku sisakan keimanan dan tawakal kepada Allah SWT. Ya, lihat. Kalau seperti ini, kecil semuanya. Ada duit 100 miliar, semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Semuanya untuk jalan Allah SWT. Semuanya untuk agama Allah SWT. Semuanya untuk fisabilillah. Kalau fase jihad di jalan Allah SWT melawan hawa nafsu, pertama kali sudah dilewati. Semuanya menjadi kecil. Ya. Kemudian buktinya apa? Bukti mereka telah melewati fase, telah melewati tahapan berjihad melawan hawa nafsu, di ayat yang ke-9 Allah katakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami berderma, kami menyantuni, kami memberi makan karena mengharapkan wajah Allah, karena mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak harapkan kalian membalas budi ataukah cuma sekedar terima kasih. Ya. Lihat. Orang yang seperti ini, orang yang telah melawan hawa nafsunya, apapun yang dia infakkan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak kami harapkan dari kalian balas budi atau terima kasih. Sekedar terima kasih. Maaf-maaf saja, kami tidak butuh. Kami harapkan balasan dari Allah SWT. Kami harapkan syukur dari Allah SWT. Kalian mau balas budi, kalian ingin menikam dari belakang, kami tidak peduli. Semuanya kecil. Ya, bukti kalau tidak ikhlas, tidak bisa meredam hawa nafsunya. Buktinya apa? Buktinya gampang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Allah dalam surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian, amal saleh kalian dengan menyebut jasa-jasa baik atau ucapan yang menyakitkan. Biasanya apa? Biasanya kalau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, ya, kalau kita sudah menyantuni seseorang, wah, sekian masa, tiba-tiba orang tersebut berbuat yang menyakitkan hati kita, menikam dari belakang istilahnya, langsung spontan, kurang ajar, tidak terima kasih, dari dulu siapa yang nolong dia? Ya, lihat. Apa kata Allah SWT? La tubtilu shadaqatikum. Kenapa kalian gugurkan amalan kalian dengan mengungkit-ungkit perbuatan baik tersebut? Ini apa? Menunjukkan belum melewati tahapan melawan hawa nafsu. Coba kalau dia lawan hawa nafsunya, coba kalau diharapkan keridhaan Allah, kecil, nggak ada urusan. Kalian mau berbalas budi, kalian mau terima kasih, urusan kalian. Yang kami harapkan balasan dari Allah, sehingga apapun yang keluar dari kalian tidak berpengaruh kepada kami. Tidak toh menambah kami semakin besar atau semakin kecil. Sama saja. Kalian mau terima kasih, alhamdulillah. Kalian tidak mau terima kasih, urusan kalian. Kalian mau balas budi, alhamdulillah. Kalian tidak mau balas budi, urusan kalian. Yang kami harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah lewat tahapan melawan hawa nafsu. Dikekang hawa nafsu. Tidak harapkan pujian makhluknya. Tidak harapkan balas budi dari makhluknya. Semuanya kecil. Lihat Abu Bakar. Apa yang kau tinggalkan, wahai Abu Bakar, untuk anak dan istrimu? Tidak ada ya Rasulullah. Yang aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Yang aku bekali anak dan istriku, keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tawakal kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya kecil. Ya. Maka yang seperti ini berhak untuk mendapatkan sorga, berhak untuk minum dari mata air yang bernama kafur,
berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang melimpah, berhak untuk mendapatkan indahnya melihat wajah Allah SWT. Karena sudah dia redam, dia bukan menyembah hawa nafsunya lagi, dia tidak memperturutkan hawa nafsunya lagi. Hawa nafsunya sudah dia injak-injak di bawah telapak kaki. Dia tidak peduli apa pandangan orang, dia peduli pandangan Allah SWT. Dia tidak peduli sanjungan orang, dia pedulikan sanjungan dari Allah SWT. Dia tidak peduli balasan dari orang, dia harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru orang tersebut dikatakan mujahid fi sabilillah. Orang yang mujahid, kata Rasulullah, orang yang benar-benar berhak untuk dikatakan berjihad adalah orang yang berjihad melawan, mengekang hawa nafsunya. Itu baru berhak dikatakan seorang mujahid. Dan tadi telah kita sebutkan, tidak akan terwujud jirwatu sanamil Islam, puncak bangunan Islam dengan jihad melawan orang-orang kafir, tanpa dibangun dengan jihad melawan hawa nafsu. Ya, coba lihat tadi, tiga orang yang pertama kali dibakar dalam neraka jahanam sebelum yang lainnya, di antaranya apa? Di antaranya orang yang meninggal di medan perang berjihad, kok bukannya naik 100 derajat di dalam surga, tapi justru turun derajat di dalam neraka jahanam. Sebelum yang lain masuk neraka, mereka dulu masuk neraka. Tapi kan mati di medan perang, mati berjihad, betul kelihatannya. Tapi dikarenakan dia tidak melewati tahapan, dia lawan hawa nafsunya, dia kekang hawa nafsunya, dia tidak perturutkan hawa nafsunya, dia tidak pedulikan ucapan manusia. Akhirnya, jadilah apa yang terjadi. Dia menjadi orang yang ternyata terlebih dahulu dibakar di dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Maka ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimanallah iyakum, pentingnya kita untuk mengekang hawa nafsu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk mengekang hawa nafsu kita. Pernah ditanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, apa hakikat jihad? Apa hakikat jihad itu seperti apa? Abdullah bin Umar, ya, salah seorang sahabat Rasulullah, anaknya khalifah yang kedua Amir Mukminin Umar bin Khattab. Mal jihad, apa itu jihad? Seperti apa jihad? Kata Umar, kata beliau, ibda binafsik fajahidha wabda binafsik faghzuha. Engkau bertanya tentang jihad? Iya. Tahu kamu jihad? Apa itu jihad? Mulailah dengan menjihad hawa nafsumu. Lawan dia, perangi dia. Tidak mungkin seseorang akan sukses dalam berjihad melawan musuh-musuh Allah dari kalangan syaitanul insu wal jin, syaitan manusia dan jin, tanpa bisa memerangi musuh yang ada di dalam dirinya. Musuh di luar dia kelihatan, musuh di dalam dia tidak kelihatan. Bukan sekedar musuh di dalam selimut, musuh di dalam dadanya. Ya. Plus lagi ada syaitan. Hawa nafsu saja sudah berat kita untuk melawannya, tanpa kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Plus lagi ada musuh yang satu lagi, syaitan. Ya. Makanya banyak doa-doa yang Allah tuntunkan kepada Rasulnya dan Rasulnya sampaikan kepada kita dengan muawwidhatain misalnya. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
wa min syarri ghasikin idza waqab, dan seterusnya dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Badail Fawaid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca dua surat tersebut dalam kesehariannya sebelum tidur, setelah sholat 5 kali dalam sehari semalam, pagi dan petang. Untuk apa? Berlindung daripada musuh-musuh tadi, musuh dari dalam dan musuh dari luar. Imam Al-Qayyim menyebutkan qul a'udzu bir falaq, berlindung kepada Allah dari musuh dari luar. Qul a'udzu birabbin nas, berlindung kepada Allah dari bahaya musuh dari dalam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah jamin keselamatannya. Tapi lihat bagaimana beliau tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan dirinya, agar dimudahkan, diberikan kemudahan untuk bisa melawan musuh dari luar dan dari dalam. Karena kalau mengandalkan kemampuan diri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berhasil. Ya, tapi justru kita diperintah untuk melawan segenap musuh-musuh dengan minta perlindungan kepada Zat yang menciptakan musuh tersebut. Siapa yang menciptakan hawa nafsu? Allah. Siapa yang menciptakan syaitan? Allah. Siapa yang menciptakan maradatus syayatin? Syaitan-syaitan yang menggoda anak Adam dari kalangan jin dan manusia? Allah juga. Kalau kita minta satu persatu, kalau kita berlindung lawan satu persatu, tidak akan selesai. Pasti akan kalah kita. Tapi kita minta perlindungan kepada Zat yang menguasai musuh-musuh tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang betul-betul dia bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam melawan hawa nafsunya, bertawakal kepada Allah dalam melawan syaitan, bertawakal kepada Allah dalam melawan syaitan dari kalangan manusia, betul-betul bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT dengan seutuhnya, bukan bergantung dengan kemampuan dia yang sedikit, bukan bergantung dengan keilmuan dan ketakwaan dia yang cetek, tapi dia bergantung kepada Allah SWT, maka apa kata Allah? Fahuwa hasbuh. Maka Allah cukup baginya. Artinya apa? Siapa yang bergantung kepada ilmunya, siapa yang bergantung kepada bacaan Qur'annya, siapa yang bergantung kepada ustadznya, siapa yang bergantung kepada teman dekatnya, maka tidak akan cukup baginya. Pasti terus kurang. Pasti terus pailit dan kalah. Ya, pecundang. Tapi dia, barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, maka dia akan menang. Dia akan berjaya. Dia akan bisa memenangkan pergolakan dengan hawa nafsu dan syaitan. Berkata Ibrahim bin Abi Ablah, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam, berkata Imam Ibrahim bin Abi Ablah kepada segerombolan orang yang baru pulang berjihad, dia katakan, qad ji'tu minal jihadil asghar, fama fa'altum fil jihadil akbar, wamal jihadul akbar, qala jihadul qalb. Kalian pulang dari jihad
yang tidak seberapa besar. Bagaimana dengan jihad yang paling besar? Apa jihad yang paling besar? Jihad tadi, melawan hawa nafsu yang ada di hati kita. Ya. Ini riwayat dari Ibrahim bin Abi Ablah. Ya. Adapun riwayat yang dari Rasulullah yang seperti ini, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Yang Rasulullah SAW mengatakan, qadimtu minal jihad al-asghar ila jihad al-akbar. Kalian pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Apa jihad yang besar ya Rasulullah? Mujahadatul abdi li hawa, yaitu berjuang melawan hawa nafsunya. Ya, hadisnya dhaif yang marfu, yang sampai dari Rasulullah dhaif. Yang ada itu yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Ablah. Ya. Adapun maknanya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW tadi telah sampaikan, bahwasanya hakikatnya orang yang sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah itu adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsunya di jalan Allah SWT dalam semua sisi, dalam semua poin-poin keislaman. Dan dikatakan oleh Imam Nuqayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, di awal-awal tentang kitabul jihad, itu beliau katakan yang mana kurang lebih maknanya, tidak mungkin seseorang bisa melawan musuh Allah SWT berjihad, melawan musuh Allah di jalan Allah berperang, membela agama Allah SWT tanpa dia melewati fase tadi. Dia lawan hawa nafsunya, dia kekang hawa nafsunya, dia perjuangkan keikhlasan, baru setelah itu dia bisa betul-betul melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kufar wal munafiqin. Ya. Dan ini juga sesuai dengan pesan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau turun takhta, beliau berpesan kepada Umar. Jadi pendapat al-sunnah wal jamaah bahwasanya Abu Bakar dan Umar ini melalui wahyu. Penunjukannya melalui wahyu. Mandatnya langsung dari Rasulullah SAW. Abu Bakar kemudian Umar. Setelah Umar meninggal, baru para sahabat bermusyawarah di antara mereka. Kemudian ditunjuklah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan tatkala Abu Bakar berwasiat kepada Umar penerusnya, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Inna awwala ma uhajjiruka nafsaka allati baina jambayk. Tahu engkau wahai sahabatku Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia yang paling mulia, dua manusia yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan umat ini. Ketahuilah wahai sahabatku Umar, poin pertama, poin pertama yang aku peringatkan terhadapmu, ada satu poin yang aku peringatkan untukmu. Apa itu? Nafsak, hawa nafsumu yang ada di dalam dirimu. Itu yang pertama dulu. Saya tidak akan berpesan macam-macam. Pertama kali ini dulu. Inna awwala ma uhadziruk nafsaka allati baina jambayk. Pertama kali yang aku peringatkan engkau, untuk engkau harus hati-hati darinya.
berubah terlalu muluk-muluk kufar wal munafiqin. Tidak usah terlalu jauh-jauh dulu. Pertama kali engkau perhatikan hawa nafsumu. Kau lihat dia. Engkau perhatikan dia kemana geraknya. Apakah tunduk? Apakah bisa engkau kekang dalam mengharapkan keridhaan Allah? Apakah hanya engkau turutkan saja? Ya, kemana hawa nafsumu bergerak? Jadi dia mau makan karena hawa nafsunya. Dia mau pergi karena hawa nafsunya. Ya, dia mau menuntut ilmu karena hawa nafsunya. Bisa, bisa. Dia sholat karena hawa nafsunya. Pokoknya saya nyaman, itulah saya pergi. Tidak bersandarkan, berdasarkan pengekangan terhadap hawa nafsu. Padahal kalau sekedar hawa nafsu yang diturunkan, maka hancurlah semuanya poin-poin keislaman. Sampai keikhlasan pun hilang. Yang pertama kali, yang paling utama, seorang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengekangnya, untuk mempertahankannya, yaitu keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Apakah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah Allah? Apakah hal yang berkaitan dengan meninggalkan segenap larangan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka barang siapa yang lulus, yang bisa sabar, yang bisa kuat dalam melawan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasr ma'as sabr." Innan nasr ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan dalam berjihad itu tergantung seberapa jauh kesabaran. Ya. Kemenangan dalam berjihad, apakah jihad melawan musuh yang nyata atau kalau jihad melawan musuh yang tersembunyi yang ada di dalam hati kita. Dua ini Rasulullah mengatakan inna nasr ma'as sabr. Kalau kita bisa mengekang dua-duanya, kalau kita bisa sabar melawan musuh yang kelihatan ataukah musuh yang tidak kelihatan, barang siapa yang sabar bisa mengekang kedua-duanya, bisa melawan kedua-duanya, maka dia menang. Menang di dunia dan akhirat. Ya. Menang di dunia dan akhirat. Innan nasr ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan daripada berjihad melawan musuh yang kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan itu dengan kesabaran. Sabar tidak kita? Bisa tidak kita mengekang hawa nafsu kita? Bisa kita tidak lawan musuh yang ada di dalam dada kita? Barang siapa yang bisa melawannya, maka dan sabar di atasnya, sabar perlu kesabaran, maka dia akan memenangkan peperangan baik melawan musuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sulit. Di mana-mana ketika seseorang melakukan perlawanan, pertempuran, itu masih ada kemungkinan untuk menang kalau musuhnya kelihatan. Seorang yang bertarung, dua orang, akan ada kemungkinan menang kalau kelihatan. Tapi kalau tidak kelihatan, dia pukul ke arah barat, ternyata musuh di selatan. Dia pukul ke arah timur, ternyata musuh di sebelah barat. Ya kan? Tapi kalau kelihatan, dia lihat musuh di sebelah barat, dia tembak sebelah barat. Mungkin tembakan pertama meleset, tembakan kedua bisa kena. Tapi yang tidak kelihatan, maka kalau bukan dengan burhan, dia lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf tadi, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin.
sungguh telah ada keinginan untuk berbuat maksiat dari Imra'atul Aziz, dan ada kecenderungan keinginan dari Nabi Yusuf AS, laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau tidak dia melihat burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga dia bisa melawan hawa nafsunya. Kenapa? Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, demikianlah kami hindarkan, kami palingkan keburukan dan segenap kefahisan. Kenapa? Landasan innahu min ibadinal mukhlasin. Karena ini Nabi Yusuf adalah hamba kami yang ikhlas, yang dibersihkan. Ia sedang lewati tahapan fase melawan hawa nafsunya. Ya. Maka ikhwan fil din wa akhwati billah rahimanallahu iyyakum, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa tuntun kita agar kita bisa sabar dalam memerangi musuh yang ada di dalam tubuh kita, yaitu syaitan dan hawa nafsu kita. Maka barang siapa yang sabar, maka dia akan menang. Barang siapa yang menang melawan syaitan dan hawa nafsunya, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Barang siapa yang tidak sabar dalam mengekang hawa nafsunya, maka dia akan celaka di dunia dan akhirat. Mungkin sekiranya cukup apa yang kita sampaikan dalam permasalahan ini, lebih dan kurangnya saya memohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian maupun keteledoran saya. Barangkali ada beberapa poin-poin yang bisa kita diskusikan bersama. Falyatafaddal, silakan dipertanyakan atau didiskusikan. Iya, tadi sudah dijelaskan, masyhur, hampir semua kita tahu kejadian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar, hadis Jabir. Rasulullah Sallam berkata kepada sahabatnya, kalian pulang dari jihad yang kecil kemudian menuju kepada jihad yang besar. Apa itu jihad melawan hawa nafsu? Ya, doib hadisnya. Kisah ini doib. Ya. Kemudian sisi yang kedua, ya tidak benar jihad perang Badar itu dikatakan kecil. Enggak. Perang Badar itu perang yang paling besar di dalam Islam. Ya. Sampai-sampai seluruh sahabat yang menghadiri perang Badar semuanya dijamin sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ujung hadisnya benar maknanya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain, benar adanya bahwasanya jihad melawan nafsu adalah jihad yang paling besar. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat yang perang Badar itu tidak melewati tahapan jihad melawan hawa nafsunya. Iya. Tidak mungkin sahabat pergi ke perang Badar dalam keadaan dia belum melewati fase melawan hawa nafsunya.
Kenapa demikian? Orang yang berjihad, berperang melawan orang-orang kafir itu, terlebih dahulu tadi telah kita singgung, dia harus berjihad melawan hawa nafsunya, wajib, supaya dia bisa selamat. Pertama, apa yang harus dia perjuangkan, apa yang harus dia lawan? Hawa nafsunya. Dari sisi apa? Dari sisi, ya Allah, ini jihad yang saya lakukan, ikhlaskanlah hanya mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Saya bersihkan hawa nafsuku untuk tidak mengharapkan selain daripada wajah-Mu ya Allah. Coba kalau tidak melewati fase seperti ini, tidak mungkin sahabat dengan perang Badar di masuk surga. Yang ada malah masuk neraka kan. Tadi kan sudah disebutkan, orang yang berjihad ya di jalan Allah justru menjadi orang yang pertama kali nyemplung atau dibakar di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena tidak dilewati fase tahapan jihad melawan hawa nafsunya. Dia turuti hawa nafsunya, pergi berjihad, ingin mendapatkan dunia, ingin memuaskan hawa nafsunya. Kebetulan hobinya berperang, kebetulan pula senang mendapat sanjungan manusia. Berarti dia apa? Dia bukan menuruti perintah Allah, dia bukan menuruti keridhaan Allah, dia menuruti perintah hawa nafsunya, kepuasan batinnya, agar bisa mendapatkan posisi di mata manusia. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat yang ikut berperang, terkhusus perang Badar, itu semuanya sudah lewat fase-fase tadi. Fase jihad melawan hawa nafsunya sudah lewat, yang diharapkan keridhaan Allah SWT. Sampai Allah berfirman kepada para sahabat yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Ya, lakukan apa yang kalian kehendaki, setelah ini semuanya telah aku ampunkan untuk kalian. Ya. Kenapa? Karena betapa tingginya derajat perang Badar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah lewat. Hawa nafsu itu sudah lewat. Ya. Sehingga masuk kepada tahapan yang berikutnya, yaitu berperang dengan jiwa dan raga, harta dan benda, melawan musuh-musuh Allah yang kelihatan dari orang-orang kufar dan munafikin. Ya. Jelas insyaallah. Jelas insyaallah. Ya. Bila ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak. Imam ada kesempatan. Ini ya, ya Bapak bertanya, kita diperintahkan untuk, dianjurkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Bagaimana dengan polisi tidur? Ya, maka jawabannya tergantung kemaslahatan dan kemadaratan. Islam itu dibangun di atas pertimbangan kemaslahatan dan kemadaratan. Semua poin-poin dalam keislaman itu tidak terlepas dari pertimbangan besarnya maslahat dan madarat. Iya. Semua poin-poin 73 cabang keimanan itu ada pertimbangan maslahat dan madaratnya. Maka kita katakan menyingkirkan gangguan daripada jalan itu hukum asalnya menghilangkan kemadaratan, mewujudkan kemaslahatan. Ya. Apa itu misalnya? Ada duri, ada paku dan lain sebagainya, ada pohon tumbang, kita singkirkan. Kalau sudah disingkirkan orang bisa jalan, ada maslahat. Kalau ada paku ketabrak mobil, madarat, ya kan? Mencelakakan dirinya dan lain sebagainya. Nah, ada polisi tidur, tadi kita katakan tergantung maslahat dan mudarat. Kalau misalnya tidak ada polisi tidur, maka motor, mobil sembarangan
jalan kampung yang semestinya 20 km per jam atau 10 km per jam, dia sikat 90 km per jam. Ya kan? Ini mudarat jelas. Ya. Yang tadinya cuma kemungkinan satu yang terlindas, ini 12. Ya, jalan yang semestinya 10 km per jam dia jalani, itu 100 km per jam dia jalani. Nah, dengan polisi tidur, atau apa saja yang bisa membuat orang pelan gitu, itu atas asas pertimbangan maslahat dan mudharat bisa saja diwujudkan. Iya, selama jelas, jangan buat polisi tidurnya juga tidak jelas sehingga samar, orang tidak tahu, ya kan? Itu juga membahayakan dan mudharatkan. Kurang lebih seperti itu. Intinya asas pertimbangan maslahat dan mudharat. Jelas enggak, Bang? Iya. Ya. Yang pertanyaan bagus sekali. Apakah kaitannya dengan riya dan hawa nafsu? Tidak. Tidak cuma terkait dengan riya dan sum'ah saja, tapi itu yang paling penting. Artinya menjaga keikhlasan, berjihad melawan hawa nafsu menjerumuskan orang untuk tidak ikhlas, ini yang paling penting. Adapun yang disebutkan bisa termasuk juga, yang mana tatkala ya seseorang berlebih-lebihan dalam hal yang mubah yang bisa mengantarkan kepada keharaman, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengutang hawa nafsunya. Apa misalnya tadi, misalnya disebutkan makan dan minum yang berlebih-lebihan, atau wisata kuliner yang semestinya dia bisa makan di rumah tapi dengan susah payah dia harus menempuh jarak 5 jam, 6 jam hanya sekedar untuk makan sate misalnya. Padahal dalam waktu 5-6 jam sudah berapa jus dia khatamkan. Iya. Iya kan? Banyak hal-hal yang sifatnya mubah tapi bisa mengantarkan kepada hal-hal yang melalaikan daripada perintah Allah. Melalaikan sholat berjamaah bagi laki-laki demi memperjuangkan sate, sholat duhur berjamaah lewat, sholat asar berjamaah lewat. Ini kan keterlaluan namanya. Ya kan? Sekenanya saja. Kata Rasulullah SAW, "Qul washrab walbas min ghairi makhyalah." Kata Rasulullah, makan minum ya secukupnya, sebisanya, tanpa berlebih-lebihan. Belum lagi pertimbangan bensin. Ya. Berapa habis bensin? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubadziru tabdzira." Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan menghambur-hamburkan harta. Artinya menghambur-hamburkan harta, menginfakkan harta tidak pada tempatnya. Iya kan? Sia-sia aja. Nah, yang seperti ini Allah Ta'ala alam shalat termasuk perkara yang tercela. Termasuk perkara yang tercela. Kalau sampai melalaikan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali untuk laki-laki misalnya jauh misalnya, belum bensinnya, pertimbangannya belum, emosi kalau macet dan lain sebagainya, ya kan? Sampai adu otot dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi bensinnya, belum lagi kewajiban dia sholat berjamaah dia lewatkan dan lain sebagainya. Iya. Belum lagi sampai di tempat antri pula. Iya.
Ini tentu saja Rasulullah SAW anjurkan untuk yang sedang-sedang saja, untuk yang sekiranya apa kata Rasulullah SAW tentang hakikat zuhud, seorang dianjurkan untuk zuhud, diperintahkan untuk zuhud, diperintahkan untuk zuhud. Apa itu? Dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Taimiyah, zuhud itu tarku ma yadur fil akhirah. Tarku ma yanfa, ma la yanfa bil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk bukti keindahan keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak memberikan kemanfaatan baginya di akhirat. Jadi sebelum berbuat, sebelum bertindak, coba dievaluasi. Ini perbuatan plus atau minus, memberatkan timbangan amalan atau mengurangi, atau sia-sia. Sia-sia, tidak memberatkan, tidak mengurangi, menghabiskan energi untuk dilakukan. Apalagi kalau sekiranya membuat minus, mengurangi timbangan di akhirat. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi diistilahkan oleh ulama, ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, wasilah perantara itu bisa sesuai dengan hukum maksudnya. Ya, kalau sekiranya perkara mubah tapi bisa menggiring kepada hal yang haram, menjerumuskan kepada perkara-perkara yang haram, maka stop, putus. Ya. Atau menggiring kepada hal-hal yang bisa meninggalkan kewajiban, maka putus. Jangan berlebih-lebihan. Ya, sekali-sekali tidak mengapa seorang untuk pergi, ya, makan, misalnya, tidak mengapa. Tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Ya. Tidak bisa makan di rumah kalau tidak bisa makan kalau tidak menempuh jarak 5 jam misalnya. Hal yang tadi dia bisa manfaatkan untuk zikir, untuk membaca Al-Quran, untuk ta'lim, dihabiskan hal yang sia-sia seperti itu saja. Ya, cuman perturutkan hawa nafsunya saja. Demikian juga hal yang berkaitan dengan pakaian, kalau sudah lebih daripada kebutuhan, kalau sekedar memperturutkan keinginan, maka tidak akan habis-habis. Ya, maka seorang muslim berpakaian sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Ya, kata Rasulullah tadi, bermakan, minum, berpakaian yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda, al-badadatu minal iman. Bukti keimanan seseorang, al-badadah. Tahu apa al-badadah? Al-badadah itu tampil apa adanya. Tampil bersahaja. Tampil sederhana. Minal iman. Bukti daripada keimanan. Artinya apa? Balik. Memaksakan diri berlebih-lebihan bukan daripada keimanan. Ya kan? Kalau sekiranya al-badadatu minal iman, tampil apa adanya, tidak berlebih-lebihan, bersahaja, tidak memaksakan, apalagi harus beli barangnya pakai ngutang. Iya kan? Ya. Haji saja ulama mempermasalahkan haji pakai utang. Apalagi beli tas, ya. Apalagi beli perhiasan. Hal-hal yang mubah, yang wajib saja ulama mempermasalahkan loh. Haji pakai ngutang. Ya. Tidak disyariatkan. Iya. Apalagi hal yang mubah pakai ngutang segala. Iya. Atau ada keperluan-keperluan yang lebih penting daripada itu. Iya. Misalnya dia cukup dia beli pakaian. Iya. Sampai-sampai subhanallah dia tidak tahu kalau dia sudah beli pakaian itu. Dia beli lagi dua pakaiannya. Oh, kok ini ada pakaian sebelumnya? Lupa dia. Karena tadi cuma sekedar menturutkan keinginan, tidak pernah dipakai. Ini apa jadinya? Ini tabdzir, israf. Iya. Terjatuh kepada menyia-nyiakan harta
dan yang demikian jangan sampai terjadi, karena kata Allah ini temannya setan, ya kan, ikhwan syaitan. Ya, jadi perkara-perkara yang mubah itu bisa mengantarkan kepada keharaman, dan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk dilawan, dikekang hawa nafsu dalam permasalahan tersebut. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, ada hadis memang Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua kelompok, dua jenis orang calon penghuni sorga, calon penghuni neraka, ya, yang belum aku lihat sekarang. Artinya apa? Di zaman Rasulullah belum muncul para calon penghuni neraka, belum muncul di zamanku, kata Rasulullah. Nanti suatu saat pasti akan muncul, dan saya yakin sekarang sudah saatnya. Apa itu? Kelompok yang pertama, kata Rasulullah, perempuan. Nisaun, kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ru'usuhunna kasnimatul bukhut. Perempuan, dia berpakaian tapi seperti telanjang. Ini di zaman Rasulullah belum ada. Sekarang banyak. Coba aja pergi kemana-mana, gak usah kemana-mana, ke dalam masjid aja ada kadang-kadang. Di semua ulama, bagaimana berpakaian tapi seperti telanjang, ada dua. Bisa dikarenakan terlalu ketat sehingga membentuk aurat, ya, lekuk tubuhnya terlihat, ya. Bisa juga terlalu tipis transparan, ya. Terus kata Rasulullah SAW, mumilatun, kalau jalan itu dilenggak-lenggokin, ya, sudah full make up, full goyangnya, lenggak-lenggok, ya, mumilat, ya, ma'ilat, ru'usun ka'asnimatubuh, dan kepala mereka, ya, dikarenakan mode-mode rambut yang masya Allah itu seperti punuk onta, ya, meninggi itu kan, ada model-model macam-macam itu perempuan. Kata Rasulullah, tidak masuk surga, tidak mencium bau surga, padahal bau surga itu jaraknya sekian dan sekian. Disebut oleh ulama, ini kharaja makhrajal wa'id, ancaman dari Allah SWT. Ancaman dari Allah SWT dan Rasulnya, lam yadkhul ibtidaiyan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, betul-betul sama sekali tidak mencium bau surga, artinya kekal dalam neraka jahanam apabila dia menghalalkan perbuatan tersebut. Kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut, berarti membuat tandingan, memposisikan dirinya sebagai tandingan Allah SWT. Karena untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hak siapa? Hak Allah. Rasulnya pun tidak berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Rasulnya hanya penyampai dari Allah. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma 'alaika illal balagh." Engkau wahai Rasul cuma penyampai. Adapun halal dan haram itu dari Allah SWT. Ya. Dan terkala ada perempuan atau laki-laki yang menghalalkan perbuatan seperti itu, ya, menghalalkan berpakaian tapi tidak tertutup, terlihat auratnya,
atau terlalu tipis atau terlalu ketat, maka yang seperti ini dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Adapun model yang kedua, dia tidak kekal dalam neraka jahanam selama dia bertauhid, selama dia memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, cuman karena hawa nafsunya dia tidak kekang dalam permasalahan ini, sehingga dia sulit untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, sulit menutup auratnya, masih suka mengumbar auratnya, maka padahal dia tahu saya berdosa ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya diampuni, ya mudah-mudahan saya suatu saat saya mendapat hidayah. Orang yang seperti ini ada dua, ada dua kelompok. Bisa Allah ampuni Allah, kalau Allah kehendaki, bisa terlebih dahulu Allah azab di dalam neraka jahanam. Ya, setelah bersih dosanya, baru setelah itu dia berhak mencium wanginya sorga. Jelas insyaAllah. Ya. Ada yang bertanya, apa yang maksudnya hawa nafsu? Bagaimana membedakan suatu niat atau harapan karena Allah atau karena hawa nafsu? Sebab ada orang yang berbuat bid'ah, tetapi katanya dia berbuat ikhlas karena Allah SWT. Tidak bisa seseorang hanya mengandalkan keikhlasan. Saya ikhlas, saya hanya mengharapkan wajah Allah tanpa dilandasi dengan mutabah, ya, dalam beribadah tanpa dilandasi dengan mutabah, mencontoh Rasulullah SAW. Ya, maka tidak semua orang yang kepingin kebaikan ikhlas, dia menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena ada tata cara. Niat yang baik tanpa disertai dengan tata cara yang baik itu bukan baik, bukan kebaikan. Ya, bukan kebaikan. Cobalah tengok tatkala orang Bani Hanifah berkumpul di masjid di zamannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, mereka pikir nih, ini orang daripada bengang-bengong, daripada nggak ada kerjaan, ayo ke masjid rame-rame, ya, kita zikir berjamaah, hallilu mi'ah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kabbiru mi'ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100 kali, ya. Tasbih, sabbihu mi'ah, subhanallah, 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 ya, zikir berjamaah. Apa salahnya? Daripada mereka berzina, daripada mereka nongkrong-nongkrong di pos kamling, mending gitar-gitar, ayo ke masjid. Tasbih, takbir, tahlil, masya Allah kan? Iya, masya Allah. Selintas datang sahabat Abdullah bin Mas'ud setelah dilaporkan oleh Hudzaifah. Apa katanya? Dengan geram dia, ini Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah, calon penghuni sorga. Ada hadisnya mengisyaratkan dia calon penghuni sorga, artinya kalau dia ngomong pegang itu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, wahai umat Muhammad, kalian kan masih umat Muhammad, betapa cepat kalian binasa. Dia lihat dari mana tasbih berjamaah, dikir berjamaah kok dikatakan kebinasaan? Gimana sih Ibnu Mas'ud? Coba lihat, orang yang belum masih hangat dengan pertemanan dengan Rasulullah SAW. Hadhihi thiyabu Rasulullah lam tubla wa aniyatum lam tuksar, faqad ahdatsum fihi nilai ma ahdatsum. Kalian tengok, lihat ini, piring Rasulullah SAW belum pecah pada, bajunya belum usang, masih ada.
kalian telah berbuat perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Berdalil lagi orangnya. Ya Aba Abdurrahman, manuri idu ilal khair. Wahai Abdurrahman, maksud kami baik. Ikhlas kami mengharapkan wajah Allah. Kami cuma ingin kebaikan saja. Daripada mereka bengang-bengong, luntang-lantung, seperti ini. Dibalas oleh Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Banyak, tidak sedikit orang yang ingin mendapat kebaikan tapi tidak sampai-sampai. Artinya apa? Artinya selain niatnya ikhlas, ya, disertai harus dengan mutabaah, sesuai tidak amalannya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya bagus, masya Allah. Tadinya gitar-gitaran pinggir jalan, ya, ganggu orang. Sekarang khusyuk di masjid, tapi dikir berjamaah. Itu namanya keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Kurang lebih seperti itu. Ya, bukan saya loh yang ngomong. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengklaim takbir sunnah, tahlil sunnah, tapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang diinovasi sendiri. Kalian punya mobil, terserah mau diinovasi sendiri, ya, mau dicopotin apa bannya, mau apa, terserah, mau diganti pakai ban truk, silakan, ya. Tapi kalau urusan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengatur ajarannya. Makanya Imam Syafi'i keras dalam permasalahan ini. Dia katakan man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik, ya, menganggap baik perkara bid'ah, maka dia telah menjadi tandingan Allah. Meriza. Syarra, dia telah membuat syariat. Syariat hak siapa? Ya hak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita betul-betul dalam beramal, bukan cuma lihat orang kebanyakan. Ada tidak contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tidak contohnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selamat kita, enggak usah cari jalan yang lain. Enggak usah cari tarekat macam-macam, tapi tarekat Rasulullah dan para sahabatnya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. Atau baik 100, itu saja. Kalau ingin dapat keriduan Allah, jangan cari macam-macam kelompok, carilah kelompok sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin. Kelompok yang kedua dari kalangan Anshar. Iya. Hanya saja sayang keduanya sudah habis, iya kan? Masanya sudah lewat. Paling tidak jadi orang yang ketiga, orang yang menapak tilas, mengikuti jejak para muhajirin dan ansor. Ya. Maka Allah ridha kepada mereka. Kalau ingin dapat keridhaan Allah, kalau dapat ingin dapat kemuliaan di sisi Allah, berikut surga di akhirat kelak, enggak usah sulit-sulit. Ya. Belajar apa yang telah diamalkan oleh sabiqun al-awwalun, dari sahabat-sahabat terdahulu dari kalangan muhajirin ansor, karena mereka telah mengamalkan sunnah dengan seutuhnya. Berkata Imam Malik, "Law kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau ada sesuatu yang dianggap baik di zaman sekarang ini, zaman Imam Malik, itu Imam Malik, Nafi', Ibnu Umar, cuman satu saja perantara, dia sudah ketemu sahabat. Jadi gurunya misalnya Imam Nafi'. Imam Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat Rasulullah, masih anget dengan Rasulullah, itu belum jauh di zaman itu. Apa kata Imam Malik? Kalau ada amalan di zaman sekarang yang orang katakan baik, tapi setelah kita periksa tidak ada dicontohkan oleh sahabat Rasulullah, maka itu bukan baik. Iya, maka itu bukan baik. Walaupun orang-orang semuanya mengatakan baik, patokannya ini amalan ada tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau ada dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka itu katakan baik. Iya. Kalau baik, mereka sudah keduluan, ketinggalan kita. Iya. Tidak mungkin sahabat ketinggalan kita duluan.
mustahil. Apa yang tidak ada, fama lam yakul yauma idzin dinan, apa yang di zaman Rasulullah SAW bukan kebaikan, maka di zaman sekarang juga bukan kebaikan. Iya, ini sehingga kita dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengekang perkara itu semua. Artinya, kok ini kan semua orang seperti ini, mbah-mbah dulu seperti ini, ajengan-ajengan kita dulu seperti ini. Ya usah, yang selamat apa yang diajarkan Rasul dan para sahabat, ada tidak? Ya, kalau ada, ayo kita amalkan. Kalau tidak ada, hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dia bisa mengantarkan kita kepada kemurkaan Allah dan kepada kebinasaan, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada yang bertanya, dia bernazar menghafal doa Kanzul Arsy di dalam kitab Mujarobat, kemudian tahu bahwasanya itu batil, apa kafarahnya? Jazakumullah khairan. Menurut pendapat jumhur ulama, berdasarkan dalil yang umum, ya, itu sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am, ya, fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalath ayyamin. Orang yang bersumpah, ya, menurut pendapat jumhur ulama, apakah nazarnya untuk melakukan perkara kebaikan ataupun kemaksiatan kemudian tidak terpenuhi, maka nazarnya sebagaimana nazar bersumpah, yaitu pertama it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, memberi makan 10 orang miskin kalau mau, ya, dari makanan yang biasa kita makan. Au kiswatum, atau kalau mau, bukan atau kalau tidak sanggup, tapi atau kalau mau, beda kan? Atau kalau mau memberi pakaian 10 orang miskin, atau kalau mau memerdekakan seorang budak. Nah, kalau 3 perkara ini sudah tidak sanggup, kalau tidak bisa, maka puasa 3 hari. Ya, ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau nazarnya nazar maksiat, maka cukup istighfar. Tapi berdasarkan keumuman ayat dan keumuman hadis, ya, maka yang benar pendapat mayoritas ulama, yaitu kafaranya kafaratul yamin. Walaupun kita tidak berpegang kepada hadis man nazar ayasi Allah fala yasih kafaratu kafaratul yamin, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat maka jangan dia tunaikan karena itu pahala yamin, betul kita doib, tapi ada dalil yang lain yang memperkuat apa yang kita, ya, kita lakukan. Kemudian ada pertanyaan, ada yang hadis yang menerangkan tidak bolehnya berpuasa sunnah pada hari Sabtu kecuali yang wajib atau fardu. Bagaimana dengan puasa 10 Muharram pada tahun ini yang jatuh pada hari Sabtu, dan bagaimana puasa Daud, apakah masih boleh puasa pada Sabtunya? Apakah larangan dalam hadis puasa pada Jumat tanpa ada puasa hari sebelumnya? Ada beberapa poin dalam pertanyaan ini. Yang pertama, larangan berpuasa sunnah pada hari Sabtu, pendapat mayoritas ulama ahlul hadis dari zaman dahulu maupun zaman sekarang, hadisnya itu tidak sahih. Ya, dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah, dikatakan oleh Imam Az-Zuhri
bahwasanya itu hadisun himsi. Hadisun himsi. Tahu artinya hadisun himsi? Hadis yang cuman keluar dari penduduk Hims, tidak keluar dari Rasulullah SAW. Ini pendapat yang benar, pendapat mayoritas ulama zaman dahulu maupun zaman sekarang. Walaupun selintas kita lihat sanadnya sahih, rijalnya bersambung, ya, thiqah. Tapi ternyata itu ada illatul hadis. Ya, dikatakan oleh Imam Zuhri seperti itu. Hadisun himsi. Tahu antum hadis Imam Zuhri? Imam yang dikatakan oleh Imam Daruqutni. Imam Daruqutni itu tidak ada ulama setelahnya yang sehafal beliau dalam ilmu hadis dan sepaham ilmunya dalam ilmu hadis. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Imam Daruqutni itu mengeluarkan ilal Daruqutni dari hafalannya. Ya, antum tahu berapa jilid itu dari hafalannya semua. Penyakit-penyakit hadis. Kalau ini kata dia, kalau benar ini dari dia, ini menunjukkan bahwasanya dia hafizud dunia. Ya. Manusia yang paling hafal seluruh dunia. Dalam pada itu, dia tetap mengatakan, Imam Daruqutni ini abad ke-5 Hijriah. Ya. Imam Zuhri ini abad ke-2 atau ke-3, abad ke-2 Hijriah. Abad pertama Hijriah, dia bertemu sahabat Anas. Katanya dia, kata Imam Daruqutni, ya, tentang Imam Zuhri, barang siapa man arada ayandur ilmu salaf min ilmu khalaf fal yandur ila ilal Zuhri, barang siapa yang kepingin melihat betapa cepeknya ilmu ulama belakangan dengan ilmu terdahulu, lihat ilal Zuhri yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Iya. Kenapa yang mana kesimpulannya bahwasanya hadis itu hadis yang tidak sahih. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dan dikatakan oleh ulama yang lain, kalau sekiranya mengkhususkan hanya hari Sabtu, kalaupun dianggap sahih, kalaupun dianggap sahih, ya, walaupun kita tahu Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mensahihkan hadis tersebut, tapi yang benar pendapat jumhur dari ulama khalaf dan salat mengatakan seperti itu. Ya. Bagaimana dengan puasa 10 Muharram yang jatuh pada Sabtu? Ini tergantung tadi. Kalau kita yakin hadisnya tidak sahih, maka boleh Sabtu. Yang tidak boleh itu kalau mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa saja. Pokoknya setiap Sabtu dia puasa saja. Bukti kedhaifan hadisnya lagi. Di sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu anha dan Aisyah dan yang lainnya, iya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumanna yaumal jum'ah illa an tasuma yauman qablahu aw yauman ba'da. Jangan berpuasa hari Jumat. Jangan mengkhususkan hari Jumat kecuali kalau dia berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Sebelum hari Jumat hari apa? Setelah hari Jumat hari apa? Sabtu kan, bukan Minggu kan? Iya, ini lebih memperkuat tentang kedhaifan hadisnya. Iya. Sabtu. Iya. Artinya apa? Artinya kalau berpuasa hari Sabtu tidak termasuk larangan lagi untuk berpuasa di hari Jumat. Hadis ini muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang larangan hari Sabtu itu bukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan berarti kita mendaifkan semua yang di luar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan. Tapi pas kebetulan hadisnya itu disepakati sekitar 15 ulama ahlul ilal mendaifkan hadis tersebut. Bagaimana dengan puasa Daud? Iya. Dianjurkan. Kemudian sebagai tambahan faedah juga yang disinggung di sini 10 Muharram, perlu diketahui bahwasanya banyak yang bertanya tentang hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Abdul Siam ba'da syahril ba'da Ramadan syahril Muharram. Puasa yang paling abdul setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Ya. Artinya apa? Disebutkan dalam kitab Zadul Mustaqna. Maksudnya semakin seorang memperbanyak berpuasa di bulan Muharram semakin afdol dia.
Dan bahkan ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan lebih afdal daripada puasa Syaban. Puasa Syaban itu Rasulullah SAW yasuma kullah. Rasulullah SAW berpuasa Syaban semuanya, dari satu sampai selesai Rasulullah berpuasa Syaban. Dalam riwayat yang lain, kecuali sehari atau dua hari, kecuali sedikit. Ulama mengatakan Muharram lebih afdal daripada itu. Dan akaduhu yaumul asyar, dan yang paling afdal jangan sampai tertinggal hari 10. Iya. Minimal itu hari ke-10. Asyura namanya. Plus kalau mau tambah lebih afdal lagi, hari 9 atau ke-11. Lebih afdal lagi, semakin banyak semakin bagus, berdasarkan hadis yang di Sahih Muslim yang kita sebutkan tadi. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah masuk waktu asar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi tawfiq. Subhanakallahu wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.